saya Fredrik Leonardo. Saya kelahiran asal Pontianak, 11 Maret 1997. Pertama kali saya mengenal panjat tebing itu di kelas 1 SMA. Waktu itu saya dikenalkan oleh sebuah kelompok pecinta alam di sekolah. Kelompok pecinta alam tersebut mengenalkan saya olahraga panjat tebing. Ya, waktu kelas 1 SMA itu saya merasa bahwa olahraga ini sangat keren bagi saya. Olahraganya menantang dan juga masih belum familiar di sekitar lingkungan saya. Fredrik Leonardo dari Kalimantan Barat. Kejuaraan pertama saya di level nasional pertama kali di Kejurnas Junior di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau di tahun 2014. Jadi waktu itu saya belum mendapat medali, saya hanya masuk di peringkat 8 besar di kategori speed world record. Pertama kali saya meraih medali di kejuaraan junior panjat tebing Indonesia tahun 2016 di Bangka Belitung. Di sana saya mendapatkan medali perunggu pada kategori speed perorangan putra. Internasional pertama kali saya di Moskow tahun 2018, dan waktu itu saya mendapat medali perunggu untuk pertama kalinya di event internasional. Saya mendapat medali perunggu di kategori speed perorangan putra. Event yang paling berkesan bagi saya itu di kejuaraan kemarin di Moskow, karena itu pertama kalinya saya mendapatkan medali di kejuaraan internasional dan pertama kalinya saya turun dan ikut serta di kejuaraan tersebut. Please welcome and congratulate in speed man. Leonardo Fredrik, Indonesia. Leonardo Petra, Indonesia, and he gets the bronze medal. Kalau untuk berangan-angan dan berandai-andai, waktu itu saya juga pernah berpikir sempat bahwa saya ingin masuk dalam Platnas. Tapi waktu itu saya lihat tim Platnas sudah cukup ramai dan diisi oleh pemanjat-pemanjat top Indonesia. Saya dipanggil itu saya merasa senang pada awalnya, saya dan bersama rekan saya itu menjadi sparring partner, dan kemudian saya alhamdulillah bisa bergabung di Platnas. Saya sangat senang. Saya akan memberikan yang terbaik untuk Indonesia dan menyumbangkan medali emas untuk Indonesia.